Kakak Eri, nah bagus, nah. Nah bagus. Sekarang hijabers ya. Tutorial hijab dong itu begitu. Tunggu main film yang pakai hijabers. Oh iya. Ada katanya mau gantiin ini Laudia Cynthia Bella. Oh iya itu mau kemarin aku tahu ya. Mau diganti. Itu kemarin aku karena Laudia lagi istirahat jadi pengganti nanti aku gitu. Oh iya. Jadi pembantunya. Oh, iya. Fans, saya ngefans. Jadi menang aku lah. Saya ngefans loh sama Eri Sugigi. Tapi kalau body mesti menang aku tinggi, montok. Giginya juga montok. Apa? Giginya. Oh, kirain tingginya. Giginya dipotong sedikit tuh. Oh, iya. Oh udah di itu. Oh, iya. Behelnya udah nyerah ya katanya. Behelnya ada data ini ya. Kenapa behel nyerah, Pak? Nah, mau di situ aja kan. Kemarin itu sih. Masa. Halo. Ah, Yusril. Gila. iPhone-nya gila. iPhone-nya gila. Gimana nunggu 10 menit belum dapat ya? Oh, belum. Kan baru ketemu gitu. Oh iya, baru ketemu. Oh. Assalamualaikum, Pak. Telepon kabar. Gimana syuting angkot gimana nih? Hah? Syuting angkot. Syuting angkot apa? Ada, udah. Rahasia. Oh. Udah dapat kaos, Pak? Hah? Saya ambilkan, saya beli aja. Oh, beli. Keren, keren, keren. Kok bos, bos saya, Sril. Agak sini. Oh, ini di film itu. Jadi bos. Bukan di film ini kan? Bukan. Di film ini aku ditanya peran sebagai apa nggak tahu. Warga 123. Bukan dong. Bukan warga dia. Kamu apa sih, Bu? Ya baru semenit ya. Terus. Ini yang tiket ya? Ini yang tiket ya apa? Ada resepsionis, ada ini. Oh, macam-macam. Ya ketemu Epi berarti kan? Iya. Ketahuan lagi ngevlog. Lu mau makan ini? Udah lu makan aja duluan. Ya kan pulangnya biar cepet bareng. Santai. Gua nggak usah makan. Bener lu nggak makan? Jadi buat gua. Nasinya nih. Apa? Ini ayamnya gua. Ya udah. Set. Nah. Makan guys. Jadi hari ini kita mau review ayam bakar lokasi syuting. Buat teman-teman yang mau cobain ayam bakar lokasi syuting, itu ada di lokasi syuting ya teman-teman ya. Jadi kalau ada syuting, samperin aja. Beli ayam bakar lokasi syuting. Gila. Wah, anjir. Jadi guys, gua enggak bohong. Ini sumpah. Jadi kalau lu gigit ayam itu kayak empuk. Tapi lama-lama kayak ada pahit nih gitu. Mungkin apa kulit-kulit yang angus kali yang nempel ya. Tapi empuk, enak ayamnya. Bisa untuk dikonsumsi. Gitu guys. Thank you, Bro. Gitu guys, ini kita cobain sekarang sambelnya ya. Karena biasanya tuh pecel ayam, ayam bakar itu biasanya enak atau enggaknya tuh sangat tergantung dengan yang namanya sambel. Cari deh bang. Sambelnya tuh terasa kayak ada cabenya gitu guys.
kalau kalian makan? Ya kan emang sambal capek. Protes aja lo. Kayak ada cabenya gitu. Makan-makan aja enggak usah sosok review. Nah, sekarang nih kolnya nih. Gua enggak tahu nih kolnya digoreng dulu atau enggak, tapi kita ya kita coba dulu aja. Nah, bagus. Tangan bergoyang. Ayo joget dulu. Joget dulu dong. Joget satu jogetan. Satu, dua, tiga. Nah. Teret, 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 teret. Bapak sutradaraku. Sutradara favorit gue. Kamu memang selalu tidak setia. Tadi bilangnya mau makan bareng, makan sendiri. Kalau baju lu kayak gambar gua, bang. Oh bukan, saya foto lu. Burger bang, nih burger. Oh ini beda. Burger, boleh bang nih, mau burger. Nah ya itu nggak ada yang punya. Ada gua, bawa aja. Gua. Ada punya apa? Nggak ada. Gua. Alhamdulillah. Bawa aja bang. Minta lagi lu. Punya gua. Sutradara ini lu, kerjaan lu di tangan dia. Baru nih sutradara favorit gua. Sutradara. Kalau sama yang kemarin enggak bisa gini ya? Siapa? Bisa semuanya sutradara. Enggak akrab, enggak akrab. Oh, katanya enggak mau syuting sama gua. Iya, ini syuting sama sutradara. Eh, mana? Kemarin. Lu enggak usah kompor-kompor, Bang. Semua sutradara gua mau syuting, yang penting ada duitnya, Bang. Parah. Gak ada, Bang. Kita lanjut review lagi nih, guys. Gimana McD-nya? Gak nyobain. Tapi ini buat lu yang nyari makan malam. Ini sekarang di lokasi jam 12:30, buat lu yang nyari makan malam sekitaran jam 12:30, ini recommended banget. Nasi goreng ayam bakar lokasi syuting. Itu adalah ayam bakar. Bar Loksud. Ya, ayam bakar lokasi syuting Loksud namanya. Oh, yang baju itu kotak. Wah, iya. Ibu produser. Mantap. Membeli karavan hanya untuk Muara Gembong. Iya dong. Enak, Pak? Enak dong. Enak dong. Ini Ibu kemarin raktir kita di Kupaku. Yukaku. Yukaku. Kupaku mah band. Iya, soalnya. Banyak itu duitnya gini yang tadi. Karavan aja beli bukan sewa, syutingan lain sewa. Mobil aja dua, Range Rover sama Mercy. Mana ada Peugeot? Hah? Mercy? Peugeot. Peugeot sama Mercy. Capek gua nih ngerekam-rekam lu gini. Gua gak minta. Udah makanya bilang udah dulu lah gitu. Udah po gitu. Rekam terus, Bo. Udah dong. Nggak mau, gue mau ada dokumentasi gue lagi makan. Oke. Dah, sekarang. Dah. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe YouTube Regen Rakelna. Gua udah bisa ngedit, ntar yang itu gua edit for best cinematography. Gua tuh kalau ayam suka banget tulang-tulang di ujung-ujungnya gini. Kalian juga gak sih, guys? Katanya udah. Ya lu masih, kameranya masih lu todong. Lu nya masih makan.
Ya kan dari lu yang matiin, gak harus nunggu gua. Lu bilang udah kenyang gitu. Udah kenyang. Dah. Udah dulu. Udah dulu. Udah dong. Udah dong. Asik nih. Asik nih. Aku happy. Enggak. Aktor-aktor terbaik Indonesia. Masih cari-cari 10 menit. Masih cari 10 menit. Masih cari AdSense. Oh, Pak Totos dulu ya? Pak Totos dulu atau semuanya langsung? Oh, iya. Bikin konten buat apa? Bikin konten buat ini, Pak. Maaf, aku pasang di santun. Oh, boleh. Ya, aku pak. Kalau enggak, saya pakai kaos kayak dulu yang lebih enakan. Bukan, saya kesini enggak mau kaos. Wah, ada saya loh ini. Ada saya juga? Ini saya nih. Sayang kok enggak ada, Pak. Ada saya juga, Po. Ada. Kamu ada lagi dorong ini mobil ini enggak ada. Jennifer sama Bits. Jangan gitu. Terus aja.